kuliner tempat untuk healing. Wah, ada yang kedip. Akhirnya aku bisa ke Atsiri Glamping. Ini sebenarnya udah jadi tujuan dari 2 bulan lalu kayaknya. Terus akhirnya bisa ke sini, so happy banget. Betul enggak? Mari kita tanya reporter yang lain. Iya, begitulah. Kita ke sini. Oh iya. Capek ya nyetir dari Pegal. Jakarta. Yogyakarta to be exact. Udah pasangin itu segala di humidifier. Jadi ada wangi. Jelasin ulang. Ya, Bu, ini kami sediakan tuna mayo dengan briquette. Kalau ini kami sediakan lemongrass dengan ginger. Oke, yang ini? Itu kayak madu, saya tidak tahu tadi, tidak jelaskan. Bapak ini gimana sih? Magang dulu, nanti saya pakai kaos kerja ya. Iya. Aku mau cobain tuna mayo. Tuna mayo pakai briquette. Ini kayak tutup ini jam aku dari tamu matoa. Oke. Enak. Segar gitu loh ini. Es lada soalnya ya. Soalnya dingin. Cuci tangan kamu emang. Ini tadi nyobain tuna mayo bekwete, aduh lupa banget tadi apa, tapi ini enak sih, jadi lebih bersinar, bersinar sunlight karena lampunya, kita tuh aneh banget, kita tuh nggak tahu lampunya tuh ada di mana gitu loh, jadi jadi ini tuh baru lampunya dinyalain, jadi lebih seru banget. Seru banget di sini sih, kayak nuansa hotelnya tuh beda, terus relaxing aja gitu suasananya. Kita disambut sama welcome drink, welcome food, terus ada food bed, kayak bener-bener tempat buat healing banget. Tadi harvest sendiri itu hasilnya yang akan kita minum, kita seduh, kita buat tehnya. Saat ini juga kita lagi otw ke restonya, jadi seru banget. Lagi dong, udah selesai. Ah, masa ini kan belum hancur kayak suara ini. Oke, okay. Sudah kabulaganya dah. Kalau sudah kak, ini karena sudah Bismillah. Harus diputer gitu guys, Mas? Iya, kadang-kadang gitu. Mungkin kalau mau coba kulineran di Taung Mangu, Kak? Hah? Persiapan mau mandi kaki. Bersama. Sumi mandi bareng.
makan di bareng pakai kaki. Area pemijatan bawah lutut sampai telapak kaki sendiri ini melancarkan peredaran darah pada kaki. Oh. Nanti ada scrub alami menggunakan bunga marigold. Oh. Untuk manfaatnya sendiri ini sebagai antibakterik dan antimikrobial. Ini tadi marigold, oranye, marigold kuning, salt. Apa nih, bath salt pakai lemon, lemongrass sama apa gitu, wangi. Terus ini bulu. Nih kakiku yang belang. Tuh, kelihatan belangnya. Itulah kaki saya. Kamu lebih kekepo ya kayaknya. Iya. Ini agak wangi ya, emang wangi dari sini ya? Iya, kok ditapurin. Yes, aku baru aja mau cerita pengalaman food bath di Atsiri Glamping. Ini mind blowing. Lebay. Cuman tadi kita pakai bunga marigold, itulah. Marigold, yes. Itu namanya marigold. Kita pakai bunga marigold buat nge-scrub sama pakai salt yang dicampur dengan lemongrass, lemon dan olive oil. Dan oil pokoknya. Terus di scrubbing tuh kaki gitu kan. Nih kita kasih contoh kakinya kadape aja gitu kan. Dan itu jadi lembut banget. Buat teman-teman yang sering nge-scrub kakinya pasti kan udah familiar banget tuh kalau scrubbing tuh kayak ada gerenjel-gerenjelnya gitu kan, batu-batu kecilnya yang agak sakit gitu loh kalau di kaki, walaupun kita bisa menahan rasa sakit itu gitu, karena nggak sesakit itu kan, kayak ya, tapi ada scrub-scrubnya tuh berasa gitu, kayak berasa mengikis daki-daki gitu kan. Ini tuh nggak berasa sama sekali, lembut, terus ada wanginya juga, dan lembut banget, bener-bener ini kayak lembut banget nih, kayak kakiku lembut banget tanpa effort ya. Jadi bagaimana pengalaman pertama di scrub kakinya? Wah, kacau, enak banget, kayak rasanya pengen tidur. Terus hasil akhirnya kayak lembut. Wah, enak lembut sih. Baru tahu banget kayaknya kalau misalnya ada bunga marigold utuhnya. Nanti kita tabur-taburin, jadi kayak bunga utuhnya tuh di sobek-sobek kelopaknya gitu, terus ya udah di scrub gitu. Itu kayaknya bakal gue beli deh. Bakal minta kadape untuk asafrazim ini, perut kelihatan. Bakal minta kadape untuk nge-scrubbing kaki karena ini bakal jadi lembut, wangi, terus enggak sakit, effortless gitu loh. Ya nggak tahu sih, banyak sih effort sih, cuman maksudnya kita nggak ngerasa apa-apa, jadi kayak happy banget. Ternyata pengalaman pertama pakai marigold repurchase, tapi kita nggak bisa beli sih. Saya mau beli kalau ada. Seluruh tubuh aja ya, jadi ngantuk tiduran gitu. Minta sama siapa pijat seluruh tubuh? Iya, enggak, kalau di lain kesempatan lah, nggak di sini. Enak kan pijat kan? Iya, enak. Welcome to the club. Nanti kamu gantian pijatan aku ya. Nggak mak, nggak pijat nggak enak, pijat nggak enak, yang enak mijitin orang. Tadi enak ayang. Setelah food bath ya, tuh kakinya jadi semakin cemerlang ya kan setelah kegosongan. Kita mau cobain food massage, terus disediain ini kaos kaki gitu, jadi biar lebih hygiene ya, karena kan ini pasti alatnya dipakai bareng-bareng. Ini kita mau pakai kaos kaki yang sudah disediakan oleh Atsiri Glamping. Ini kaos kaki tipe aku banget, pendek. Ya, kita pakai dulu. Terus habis itu kita bergeser ke sebelah sini. Ini alatnya. Kakinya tinggal dimasukkan. Ya kan? Terus nyalainnya sini ya. Kok gak nyala? Yang tanda power. Wow. Kurang mungkin ini ya.
bedanya apa ya? Oh my god. Oh, ternyata ini juga gerak. Oh, yang atas juga gerak. Iya. Oh. Ih, ini bener-bener kayak dipijit sih. Ini kayak ngelanjutin pijit foot bath tadi. Aku nggak tahu. Ini udah pas-pas aja sih. Oh, ini lebih enak daripada pijatan kadape sampai merinding ke kepala. Kayak pijatan footbed tadi. Enak-enak, aku mau tidur lah, udahlah. Muka kamu tuh datar banget. Infonya cantik banget. Salfok. Bisa kita pakai ini dan ini ada itu. Ada bunganya. Eh, iya, keren banget. Ada bunganya. Keren. Harusnya kita taruh pakai ini pas food bed. Oh iya ya. Lebih. Kita mau makan, jadi kita OTW ke resto glamping ya. Resto glamping. Oh. Ini kayaknya rumah yang gede deh. Oh. Dari situ. Kayaknya, tapi kayaknya sama aja sih. Cuman aku mau kasih unjuk dulu. Hap. Kelihatan ada orang like di situ. Gak apa-apa lah. Gitu. Jadi itu background di belakang adalah rumah-rumah klub dulu ya. Namanya. Kita makan di restoran. Sekarang kita udah berada di restonya. Dan itu apa sih, ngamuskan menu. Dan kita lagi waiting gitu ya. Minuman hangatnya pertama adalah banana. Ginger banana cinnamon. Itulah dia. Terus minumnya ini infused water pakai mint ya tadi ya. Ada rasa bedanya enggak? Kedua adalah chicken salsa puff dan ini adalah appetizer. Ini kelihatannya kayak crispy banget. Aku mau langsung coba aja. Jadi aku mau langsung coba aja. Chicken salsa. Ih, crispy banget. Chicken salsa bila. Bukan dong. Ini kata-katanya chicken salsa bila. Lupa kan ini. Enak. Membuat aku nafsu makan. Tapi yang kurang cuma satu apa? Sambal. Napa sih, Rick? Saladnya bikin fresh nih. Main course-nya ini adalah potato soup dengan roti gitu ya. Wanginya sih ini enak banget sih. Iya gak? Iya, betul. Betul kan? Betul. Wanginya. I love delicioso. Setelah makan kita kenyang dan ngantuk banget. Akhirnya kita memilih untuk langsung tidur aja, balik ke tempat glamping. Jadi udah deh, hari ini berakhir di sini saja. See you besok ya. Nih, kita dapat ini. Satu lagi mana? Cuma satu dong, ternyata. Katanya dua. Aku ini salah. Ya ampun. Salah lihat. Jadi kita dapat ini juga nih. Ini karena di sini berisik banget dan kedengeran satu sama lain, jadi kita dikasih itu. Jadi kita cuma dapat dua. Ya ampun, dikit banget sih. Ya Allah, bersyukurlah.